Baru-baru ini, seorang wanita di Twitter secara tiba-tiba mendakwa dirinya pernah dibuli pelakon wanita Ukasha Senros sewaktu sekolah menengah. Tidak berdiam diri, Ukasha yang perlu berhadapan dengan serangan ke atas suaminya, Kamal Adli, baru-baru ini terpaksa tampil menafikan dakwaan wanita terbabit. Ukasha berkata segala tuduhan itu adalah fitnah dan meminta individu terbabit menunjukkan bukti jika benar dirinya dibuli 15 tahun lalu. Susulan itu, isu terbabit telah menjadi dibesar hingga beberapa rakan serta cikgu sekolah Ukasha tampil ke hadapan untuk menjawab tuduhan yang telah dilemparkan oleh individu berkenaan. Menurut rakannya, dia mula berkawan dengan Ukasha sejak menemuinya sedang menangis di dalam tandas akibat dibuli.